Oke, lanjut pemirsa ya. Ini untuk membuat kerangka gunungan sayur ya. Selanjutnya gambar seperti ini dari kerangka yang tadi kemudian dibuatkan lingkaran, tiga buah lingkaran tuh yang bawah dan tengah, lalu atas ini. Dan fungsinya ini Pak Ijong, ini di dalam ini untuk apa ini? Oh, jadi ya di sini nanti ada buat makanan-makanan ya. Ada dua tahap ini makanan-makanan katanya ini. Dan nanti di sini untuk gunungan sayurnya, pertama dibikin kerangka dulu seperti ini. Ini malam hari ya, jadi kegiatannya nggak langsung jadi ya. Dan ini ada bambu yang panjang, ini yang kuat ya, gunanya nanti untuk gotongan ya. Kalau mau tahu arsiteknya itu mana meterannya? Arsitek mati geladuk teh gini. Ya, kurang aja, Jong. Nah, ini untuk gotongannya nanti. Iya, udah enggak kurang aja, Jong. Nah. Buku mah kan wae buku dibuatkan dari bambu yang cukup kuat ini. Orang kira enggak berasa kena guna ke Panjang rautnya. Enggak bakal ngalarap. Tidak. Awas rambutnya baik. Seberapa puluh tahun sih itu? Kurang panjang deh. Man, yang boleh hur. Kayak tepat tadi mah. Sabis-sabis sama bel jero dari sakieu. Ieu kudu aya jatah kegunaan. Nu penting mah diikat pakai tali kawat tali ya, Pak Ijong ya. Pas mati. Pakai tali kawat biasa. Sok. Yang buat naik dua rangkap hek dari besi. Orang memanggul lah. Mas dia mah. Apa haji ininya? Nah, juga pasti silang-silang nih. Enggak sih. Mau aku kardus. Kardus. Nah, gitu. Hop. Ya. Allah ilaha illallah. Mana ungkep tadi? Nah. Mantap eta gegep. Eta gegep bikeun. Mana etem? Mah etem mah etem. Jadi bingung eta. Mah bingung eta. Tiga blok kalah malikan si Juling. Ayo Juling.
Nah, lanjutnya seperti ini pemirsa ya. Dari kerangka yang tadi, yang ini dilapisi dulu ya dengan kertas kardus. Semua dilapisi dengan kertas kardus, lalu dilapisi lagi pakai latar. Ini pakai kertas warna-warni lah, saya disesuaikan dengan selera kita. Seperti ini. Terus sekarang proses pemasangan buah dan sayuran seperti ini. Buah dan sayuran disusun sedemikian rupa ya, bagaimana selera kita aja. Untuk cara penyusunannya seperti ini, bisa digunakan tali kawat atau sejenis tali yang kuat ya. Seperti inilah. Ini baru sampai sini dan nanti semua ke sana ke atas penuh ya. Dan di atas nanti ada buah nanas tuh, bukan daun-daun kayak gitu. Kita tunggu aja nanti bagaimana hasilnya pembuatan gunungan buah dan sayuran untuk acara 17 Agustusan ataupun hajat bumi. Ini bisa digunakan seperti ini. Aduh, meniku nikmatnya eta nu nuang eta cau muli. Jika ampul-ampulan kos omak sangkali. Beak atuh keur kana jampana teh jigana aya ngingu ieu mah. Karena jampana tilu, karena sungut genep. Diuapkeun. Satu aja sayang. Uangnya enggak muat ya. Nah, jadinya seperti ini ya pemirsa. Jadinya seperti ini guys. Ada makanan ringan juga ada. Apa aja ini dari warga ya, antusias warga. Yang penting bisa dimakan aja di sini, bisa dimuat ya. Ini arsitekturnya nih dari Swiss. Beda, ada orang Swiss mah jarang rangkung. Jepara. Waduh. Bukan lukis mah Jepara. Mata wog. Aing teu rumasa disebutkeun jangkung. Sebut jangkung gede aing nama. Ini parah ya punya saya. Parah. Ini arsitek dibilang dibilang jangkung badak marah nih. Ya inilah untuk sementara ya cara membuat gunungan sayur buat Agustusan. Juga bisa dibuat acara hajat bumi dan lain sebagainya seperti ini. Ada namanya ya, bisa dibikin inspirasi buat kalian semua gitu loh. Sekian dari Cucu Banbar ya. Tapi sebelum pamit
mohon subscribe-nya ya, dukungan, like, komen, dan share apabila perlu tentunya ya. Nah, semoga bermanfaat gitu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga keterima. Semoga keterima gitu. Sepertinya siap. 4 RW berapa ibu-ibu? RW 6 Cikuda. Diikuti oleh RW 10 Cilacih.